Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pop MTV. Saat ini aku sudah berada di Solah Kamil, tempat di mana acara Hari Santri akan dimulai. Oke, ayo kita intip apa-apa aja yang ada di dalam. Sip. Diselenggarakan. Iya. Jadi Bapak tadi di sini berperan sebagai apa? Iya, Bapak. Iya, tadi kami memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh PPMI bersama sejumlah organisasi-organisasi yang ada di Mesir ini. Kita bersama-sama menyelenggarakan acara Hari Santri dengan berbagai macam kegiatan-kegiatannya. Saya kira ini suatu kegiatan yang positif yang menunjukkan kekompakan di antara keluarga besar masyarakat Indonesia yang sedang ada di Mesir ini. Jadi Bapak, ini harapannya kan ini seluruh Mesir didominasi dengan santri. Betul. Dalam momentum ini pun juga Hari Santri dirayakan di Mesir pada pertama kali ini. Jadi apa harapan Bapak untuk Mesir secara umum? Secara umum kita harus melihat dalam sejarah bahwa santri ini senantiasa terdepan dalam menjawab tantangan-tantangan zaman. Pada masa lalu menjelang kemerdekaan, santri yang terdepan ya dalam berjuang melawan kolonialisme. Begitu juga dalam mengisi mempertahankan kemerdekaan. Santri juga terdepan berjuang bersama tentara rakyat kita, bersama seluruh segenap rakyat Indonesia melawan kolonialisme yang ingin kembali bercokol di Indonesia. Sudah tentu semangat ini kita harus terjemahkan dalam semangat kekinian. Semangat kekinian ini santri bisa harus lebih terdepan menjawab tantangan zaman, termasuk juga menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ini, ya, termasuk juga dalam pengembangan dakwahnya juga harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi tantangan kita bersama. Salah satu tantangan kita bersamanya adalah munculnya radikalisme yang membajak agama. Santri terdepan untuk melakukan kontranaratif ya, terhadap pandangan-pandangan yang cenderung intoleran, cenderung tidak mencerminkan ajaran-ajaran yang merupakan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencerminkan bahwa agama Islam agama rahmatun lil alamin, ya, agama yang memberi manfaat faedah bagi seluruh sekalian alam. Nah, saya pikir ini tantangan-tantangan kita ke depan di mana santri harus terdepan. Begitu juga tantangan-tantangan lain dengan seiring dengan perkembangan teknologi, ya, di mana teknologi yang sangat canggih ini juga nanti akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu santri harus bisa mengantisipasi perkembangan-perkembangan global ini, perkembangan-perkembangan teknologi ini, termasuk juga munculnya teknologi informasi. Di kemudian hari barangkali juga para santri juga harus menggunakan teknologi maju ini, ya, untuk mengembangkan siar-siar agama Islam, mengembangkan risalah Al-Azhar, ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi jangan digunakan medsos ini untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan risalah Al-Azhar, dan saya yakin santri-santri di Al-Azhar ini akan sanggup menjadi pionir terdepan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia makin maju, semakin tumbuh, berkembang, dan semakin disegani di kancah internasional. Saya kira begitu, Bapak. Terima kasih wawancara dari kami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya dari perwakilan PPMI mewawancarai peringatan ya diselenggarakan dalam momentum
peringatan Hari Santri Nasional ini? Oh iya, terkait acara, alhamdulillah kami dari panitia menyelenggarakan beberapa acara, di antaranya ada di bidang keseni, ada di bidang sosial, seni seperti olahraga, sosial seperti Healthy Day, dan ada beberapa perlombaan seperti kaligrafi, kalikatur, dan futsal. Untuk yang terakhir mungkin, apa harapan ini bagi santri secara umum ini bagi Indonesia? Oh iya, harapan saya pribadi, semoga santri Indonesia kedepannya itu semakin maju dan semakin menunjukkan bahwa saya santri itu juga bisa memberikan sumbangsih untuk negeri, tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum seperti SMA dan sebagainya. Mungkin dari kami mungkin wawancaranya. Sebelumnya terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Arasyid ya. Ini dari PPMI, Ustaz. Ya. Mau mewawancarai mengenai HSN 2019 ini. Jadi antum sebagai perwakilan daripada afiliatif yang berada di elit Masisir, bagaimana komentar dan penilaian antum diadakannya peringatan HSN di Mesir ini? Alhamdulillah, bisa melaksanakan acara puncak acara perayaan dari Hari Santri Nasional 2019 di Mesir. Kita yang namanya ini mangkrak kerja keroyokan, kerja bareng antara Muhammadiyah, NU, kemudian PSIS, PII dan NW Nahdlatul Wathon. Ini merupakan kali perdana kita kerja bareng untuk membuat acara yang besar. Ide ini kita mulai sejak bulan September lalu. Awal September saya dihubungi sama dari teman-teman NU. Biasanya mereka mengadakan HSN sendirian begitu. Kemudian kali ini kita bareng-bareng semuanya, toh kita sama-sama santri dulu di pondok, kemudian sekarang kita santri di Al-Azhar begitu. Kemudian kita membuat pertemuan akhir September bareng semua kota afiliatif, bareng waktu itu sama Pak Wapres dan Pak Sekjen di Markas Dakwah PCM. Kemudian alhamdulillah kita setuju dan sepakat. Kemudian dilanjutkan dengan kumpul perdana panitia, dan alhamdulillah kita mulai runtutan acara HSN ini mulai tanggal 12 Oktober dengan seminar Innovalak di PCM, kemudian ada Basul Masail, kemudian ada diskusi di PI, kemudian NW, kemudian ada lomba futsal, kemudian ada seminar Mahasirwati, kemudian juga lomba-lomba dan sebagainya. Dan sekarang ini adalah acara puncak dari HSN. Alhamdulillah tadi sudah ada Dr. Jamal yang memberikan Ilkom Haldoro sebagai guest speaker. Kemudian saat ini juga ada dialog, dan nanti ada penampilan-penampilan dari berbagai macam afiliatif begitu. Gitu. Sendiri, apa sih urgensi dari peringatan Hari Santri Nasional di Mesir ini? Sebenarnya yang kita inginkan adalah yang sama aja. Hari Santri kan diadakan karena adanya suatu nilai yang bagus untuk didawamkan ataupun ya disiarkan kembali, yaitu sebagai ada kelompok warga negara yang merupakan mereka itu santri, yang mereka itu bukan hanya belajar agama aja tapi juga punya nasionalisme yang tinggi, kemudian juga bisa berkiprah di berbagai hal, di baik itu dalam hal agama, pemerintahan, ilmu pengetahuan dan sebagainya begitu. Sehingga kemudian dukungan yang ada di sini, kita menumbuhkan nilai-nilai itu lagi. Biasanya santri, kita sebagai santri itu ya belajar agama, yang nanti ketika kita pulang harus berbakti pada negara begitu. Dan juga selain itu kita juga ingin menumbuhkan nilai positif di kalangan mahasiswa begitu. Biasanya kita tuh santri, kemudian waktu yang berharga di mesin ini ya mari kita gunakan bersama-sama dengan lebih maksimal. Mungkin harapan dari santri ini kedepannya itu apa, Ustaz? Ya, dari santri kedepannya agar kedepannya saya semoga dari santri bisa memberikan kesan positif bagi teman-teman mahasiswa. Kemudian juga keakraban antar kelompok antar afiliatif semakin erat, dan
kalau misalnya kita di sini sudah erat, jadi mulai dari sekarang insya Allah mungkin kedepannya di Indonesia kita akan mengurangi gesekan-gesekan yang ada, malah nanti persatuan kita malah lebih erat lagi gitu. Okay. Ya. Mungkin terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu antum. Kami dari PMMI mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu. Emang menurut antum gimana hari santri pada hari ini? Ya, acaranya keren sih, keren, dan tamu-tamu dialognya keren-keren. Ada berbagai dari banser, ada dari NU juga. Ya, pada umumnya santri itu adalah santri yang apa ya, yang menjaga tradisi-tradisi di zaman-zaman ini sekarang. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik dari zaman dahulu itu dipupuk walaupun berbeda zaman. Itu sih kalau menurut aku. Oke, okay. Dah. Bye. Bye.